Selamat pagi. Topik pagi hari ini adalah implementasi dari proses masukan dan keluaran di dalam pembuatan rak kompor LPG yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Menggunakan teori berkaitan dengan fungsi manajemen, perlu perencanaan, kemudian juga pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi atau fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, leading, and controlling. Yang kedua, teori yang akan digunakan adalah menggunakan analisis masukan dan keluaran yang terdiri dari sisi input 5M plus TIE, ada sumber daya manusia, ada metode, ada bahan baku, ada mesin yang digunakan, ada dana yang dialokasikan, juga ada teknologi, ada informasi, dan energi. Sisi masukan yang lain adalah kendala, yaitu data, keahlian, anggaran, dan waktu. Sisi masukan yang lain adalah variabel keputusan, yaitu seleksi data dan seleksi metode. Seluruh input tadi diproses menjadi keluaran. Keluaran adalah barang dan atau jasa, juga bisa limbah, dan juga ada umpan balik atau proses ulang atau pengerjaan ulang, reproses atau rework atau feedback. Ukuran keberhasilannya adalah untuk mengerjakan atau mengelola satu sistem produksi adalah memaksimumkan keuntungan atau meminimasikan biaya atau menggunakan QCD SMP, Quantity, Quality, Cost, Delivery Time, Safety, Moral, and Productivity. Ini adalah sistem, yang di luar sistem adalah lingkungan. Di sisi perencanaan, desain sketsa, rak kompor seperti ini, yaitu ukurannya adalah 100 cm. Ke kanan juga 104 cm. Kemudian tinggi kompor ini adalah 60 cm. Menggunakan bahan tadi profil aluminium, juga lembaran plat aluminium, juga handle, kemudian juga rivet, ada paku keling, menggunakan peralatan bor, juga clamp, di sini juga muncul clamp, ini ada gunting plat, ada penggaris, pensil, ada gergaji circle, ini gunting. Proses, yaitu proses pengeboran lubang untuk penyambungan dengan menggunakan rivet, dibantu dengan plat supaya terhubung, juga diklaim agar siku 90 derajat. Di sini menggunakan proses pengelingan dengan menggunakan gun rivet adapter, jadi lebih ringan. Juga roll meter, jangan lupa penandaan sebelum dipotong. Di sini ada roll meter, ada juga pengelingan dengan cara manual. Setelah dilubangi dengan bor, baru dipasang keling, kemudian dilakukan pengelingan secara manual. Ini assembly frame, supaya siku menggunakan clamp. Ini adalah pintu. Jadi pemasangan tutup pintu dengan lembaran plat 1,8 mili. Pengeboran untuk daun pintunya. Ini pengeboran engsel pintu dengan menggunakan gun rivet adapter. Ini pengelilingan secara manual untuk stopper pintu.
Hasilnya adalah rak kompor LPG, dan kita bisa bandingkan dengan kompor yang buatan pabrikan. Ini adalah hasil karya work from home. Kompor gas yang akan digunakan, ini sudah siap untuk dimanfaatkan untuk memproduksi atau membuat macam-macam makanan dan minuman. Disusun oleh Bambang Sugiono, Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang. Terima kasih, silahkan subscribe, komen, share, dan juga view. Sampai berjumpa lagi dengan topik yang lain.